Kalimat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat yang mempresentasikan kesombongan. Tak hanya kesombongan, tapi juga kalimat penolakan terhadap ajakan orang lain untuk berbuat baik, terutama ajakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Baihaqi, "Inna abghadal kalami ila Allah an yaqula ar-rajulu lir-rajul ittaqillah fa yaqul 'alayka bi nafsik." Yang artinya kalimat yang paling dibenci Allah adalah ketika seseorang menasehati temannya untuk bertakwalah kepada Allah, namun temannya justru menjawab, "Urus saja dirimu sendiri." Hadis riwayat Baihaqi dan An-Nasa'i. Kalimat di atas adalah gambaran kalimat yang dibenci Allah karena menunjukkan kesombongan seseorang yang tidak mau mendengarkan ajakan baik orang lain. Bahkan orang yang mengajak dianggap terlalu mencampuri urusannya dan tidak boleh terlalu mengurusi masalah ketakwaan. Padahal sebagai sesama muslim sudah seharusnya untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Bila channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini.